Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 24 Maret episode 361. Anggi dan juga anak-anak Magic 5 semua benar-benar merasa prihatin dengan kondisi Hadi yang tak kunjung sadar karena panas yang begitu tinggi. Dan sepertinya kali ini semua benar-benar harus mendoakan agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Hadi. Dan nampaknya kali ini Anggi benar-benar cemas melihat sang suami yang tak kunjung sadar. Namun lagi-lagi sang anak Alif dan juga Rasya maupun Naura berusaha menenangkan Anggi agar tenang dan mendoakan supaya Hadi segera sadar dan segera sembuh dari sakitnya tersebut. Kira-kira penyakit apa yang diderita oleh Hadi? Apakah penyakit biasa atau sebaliknya? Dan akan seperti apa kali ini? Anggi, Alif, Rasya dan juga Naura mendoakan Hadi agar secepatnya sembuh dari sakitnya itu. Apakah kali ini Hadi akan memiliki nasib yang sama seperti Praja yang kita ketahui Praja dinyatakan meninggal oleh dokter? Atau justru kali ini Hadi akan selamat dan dalam kondisi baik-baik saja? Pastinya semakin penasaran ya dengan alur Magic 5 New Season ini yang kali ini benar-benar sulit untuk ditebak. Akan seperti apa keseruan episode hari ini? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.